Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Bidang Tani saya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu berada dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan rezeki. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa di video saya kali ini saya ingin berbagi cara membudidayakan tanaman padi serta merawat bulir padi ketika masa pembuahan seperti ini ya teman-teman. Namun masih banyak juga teman-teman di luaran sana, khususnya petani pemula yang masih ragu untuk membudidayakan tanaman padi seperti saya ini dengan alasan perawatan yang susah atau segala macam. Namun sebenarnya tidak benar ya teman-teman. Ada 3 cara yang paling tepat dilakukan untuk kita yang ingin membudidayakan tanaman padi seperti saya ini. Yang pertama itu adalah pemilihan bibit yang baik ya teman-teman. Nah, karena pemilihan bibit yang baik itu akan mempengaruhi hasil yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, seperti yang saya tanam saat ini adalah jenis padi Mikongga ya teman-teman. Rata-rata di daerah saya ini semua menanam bibit seperti saya ini, karena menurut saya jenis padi Mikongga ini cukup tahan terhadap hama seperti penggerek batang, blast, ataupun yang lainnya. Di sini saya tidak menyebutkan jenis bibit apa aja yang tidak bagus untuk kita budidayakan, karena menurut saya semua bibit itu bagus ya teman-teman. Namun di semua jenis bibit tersebut pasti ada salah satu di antara bibit itu yang memiliki daya tahan terhadap serangan hama ataupun cuaca, hujan atau panas ya teman-teman. Nah, seperti yang saya pilih ini atau yang saya tanam ini adalah menurut saya yang paling cocok di daerah saya, yaitu jenis padi Mikongga, dan memiliki tingkat perawatan yang cukup mudah dan tidak rumit teman-teman. Nah, itu adalah cara yang pertama ya teman-teman, pemilihan bibit. Nah, untuk cara yang kedua adalah pencegahan hama ya teman-teman. Nah, ini menurut saya cara yang paling penting. Lakukanlah pencegahan sedini mungkin sebelum hama itu menyerang tanaman kita, atau yang bisa dibilang lebih baik mencegah daripada mengobati, karena mengobati itu sangatlah susah ya teman-teman. Kita harus memerlukan obat yang benar-benar mampu mengatasi hama tersebut. Itu pun belum tentu 100% berhasil ya teman-teman. Beda halnya dengan kita menangani. Walaupun kita memakai racun yang sedang-sedang aja atau yang sederhana, insya Allah hasilnya akan baik dan sempurna. Nah, itulah perbedaan antara mencegah dan mengobati ya teman-teman. Untuk cara yang ketiga, ketika memasuki masa pembuahan seperti ini, ya tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman, kita harus memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh buah padi kita seperti ini, agar kita itu mendapatkan bobot padi yang lebih berat serta hasil yang lebih banyak lagi. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan oleh buah tanaman padi seperti ini? Nah, di sini saya sudah menyiapkan pupuk dan fungisidanya. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke bahan yang saya gunakan. Nah, di sini teman-teman. Nah, inilah yang saya gunakan teman-teman. 3 bahan ini. Oke, saya akan jelaskan satu persatu di sini. Yang pertama ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Score 250 SC. Nah, ini sangat dibutuhkan tanaman padi seperti ini ya teman-teman. Saya jelaskan sedikit tentang manfaat dan cara penggunaan fungisida Score 250 SC ini. Nah, tujuan Score ini adalah yaitu untuk memperberat bobot padi kita teman-teman, serta menjaga buah padi kita tidak terserang jamur, serta memperkokoh batang padi kita dan menyuburkan batang padi kita. Nah, seperti teman-teman lihat, walaupun padi saya sudah mulai menguning, namun daunnya masih terlihat hijau karena penggunaan fungisida Skor ini ya teman-teman. Nah, jadi cukup baik sekali manfaat yang kita dapat dengan menggunakan fungisida Skor ini. Nah, ini yang pertama teman-teman. Di sini dosis yang saya gunakan 2 kali aplikasi. Yang pertama itu adalah di saat masa padi bunting teman-teman, atau memasuki masa hamil muda. Kita lakukan pengaplikasian menggunakan Skor ini teman-teman dengan dosis 10 mili per tangkinya. Nah, memasuki aplikasi yang kedua ketika malai padi itu sudah mulai menunduk, namun jangan sampai kuning seperti ini ya teman-teman. Nah, ini karena saya sudah melakukan pengaplikasian penyemprotan seminggu yang lalu. Nah, jadi kemarin seminggu yang lalu itu belum kuning, hanya menunduk. Nah, itu adalah waktu yang paling pas untuk kita gunakan fungisida Skor ini. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, yang kedua di sini saya juga menggunakan pupuk MKP Pak Tani. Kegunaannya dan cara pemakaiannya ini juga cukup membantu sekali untuk proses pengisian bulir seperti padi saya ini teman-teman. Nah, saya jelaskan juga sedikit tentang manfaat pupuk MKP Pak Tani ini. Nah, manfaat dari pupuk MKP Pak Tani ini sangat besar ya teman-teman. Selain bisa memperberat bobot padi kita seperti fungisida Skor tadi, pupuk MKP Pak Tani ini juga mampu membuat tanaman kita itu serentak keluar malainya teman-teman. Serentak keluar malainya dan juga memperkokoh batang padi sehingga tidak mudah roboh ketika ada terjangan angin yang cukup deras. Walaupun juga lahan berair seperti lahan saya ini teman-teman. Nah, jadi penggunaan MKP Pak Tani ini sangat membantu kita untuk menjaga padi kita itu tidak roboh. Nah, itu manfaat dari penggunaan MKP Pak Tani ini teman-teman. Aplikasiannya itu di saat apa sebenarnya yang bagus? Pengaplikasiannya itu kurang lebih sama seperti fungisida Skor tadi, harus kita lakukan di saat masa memasuki masa bunting, yaitu dengan dosis 3 sendok makan per tangki. Ketika memasuki masa pengisian buah seperti ini teman-teman, harus kita naikkan dosisnya sebanyak 6 sendok tangkinya. Nah, jadi itu teman-teman, 2 kali aplikasi ini sudah saya gunakan ya teman-teman. Cukup 1 hektar sebanyak 1 kilo ini. Nah, jadi itu manfaat dari MKP Pak Tani ini teman-teman. Dan cara pengaplikasiannya tadi, pertama 3 sendok di saat masa bunting, dan di saat masa pengisian buah kita naikkan menjadi 6 sendok makan per tangki teman-teman. Oke, yang ketiga. Nah, ini teman-teman, di sini saya menggunakan Gibro Panen. Banyak teman-teman yang salah mengartikan Gibro Panen ini, menyebutkan kalau Gibro Panen ini untuk memperberat bulir padi. Sebenarnya tidak tepat ya teman-teman. Gibro Panen ini lebih bertujuan untuk mengurangi hampa pada buah padi kita serta memperpanjang malai pada tanaman padi kita. Nah, itu sebenarnya fungsi dan tujuan Gibro Panen ini teman-teman. Nah, jadi penggunaan Gibro Panen ini membantu kita untuk mengurangi hampa pada tanaman padi kita dan juga memperpanjang malai-malai padi kita seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini cara pengaplikasiannya, 1 saset per tangki teman-teman. Nah, ini Gibro Panen yang ada. Untuk Gibro yang biasa itu kita lakukan di saat umur padi itu berkisaran 30 hingga 40 hari. Itu Gibro yang biasa teman-teman. Memasuki masa pembuahan seperti ini, ketika buah sudah mulai keluar merata, kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan Gibro Panen ini teman-teman. Nah, itulah ketiga bahan yang saya gunakan teman-teman. Oh ya, untuk inseknya di sini saya cuma menggunakan ini.